Harga cabai di Kota Medan kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Banjir yang melanda sejumlah wilayah yang menjadi basis konsumen telah memicu terjadinya penumpukan stok barang yang membuat harga cabai mengalami penurunan. Harga cabai merah di Kota Medan mengalami penurunan yang cukup tajam jika membandingkan posisi harga terakhir pada hari Jumat. Berdasarkan data PIPS, di Medan harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp23.700 per kilo, atau anjlok dari posisi rata-rata pada hari Jumat yang sempat dijual di kisaran Rp28.800 per kilo. Penurunan harga cabai merah pada dasarnya sudah berlangsung sejak libur akhir pekan kemarin. Harga cabai rawit di Kota Medan juga terpantau mengalami pelemahan dari kisaran harga Rp27.300 per kilo pada hari Jumat, menjadi Rp25.300 per kilo pada hari ini, ungkap pengamat ekonomi Benyamin Gunawan kepada awak media, Senin, 7 November 2022. Gunawan menjelaskan, meskipun kondisi berbeda ditunjukkan pada rata-rata harga cabai di wilayah Sumut, 5 kota penyumbang IHK. Harga komoditas cabainya relatif tidak banyak mengalami perubahan, turun sekitar 100 hingga 1000 per kilogram. Dan harga cabai terpantau turun hanya dari 2 kota yakni Medan dan Sibolga. Selebihnya kota penyumbang IHK di Sumut harga cabainya cukup stabil. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.